Selama bulan Ramadan ini, harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kota Kuala Tungkal cenderung menurun. Yang mana saat ini harga ayam potong di harga Rp28.000 per kilonya, di mana sebelumnya mencapai Rp30.000 per kilonya. Harga kebutuhan bahan pokok seperti ayam potong di bulan Ramadan ini justru cenderung menurun. Yang mana saat ini harga ayam potong berada di harga Rp28.000 per kilonya, turun dari harga sebelumnya yakni Rp30.000 per kilonya. Meski demikian, saat ini untuk penjualan ayam potong justru sepi pembeli. Para pedagang ayam potong didominasi mengisi langganan mereka, baik langganan rumah makan maupun rumah fried chicken. Salah satu pedagang ayam potong di Pasar Tangguh Rajo Ilir, Sudirman, mengatakan untuk stok ayam potong saat ini masih selalu tersedia dengan baik di tingkat pedagang. Namun hanya saja selama Ramadan ini, penjualan ayam potong tidak begitu ramai. Hari ini 28.000. Sebelum Ramadan itu harga ada 30-an. 30-an ya. Selama Ramadan ini kayaknya agak sepi ya. Hal senada juga dikatakan Ahmad Rifai. Meski harga ayam potong saat ini cenderung murah, namun diprediksi akan kembali naik terutama ketika seminggu jelang Lebaran nanti. Dan jika pun naik nanti berkisar di harga Rp35.000 per kilonya. Tiga puluh ya, berarti turun 2.000 ya. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.